Legend. Bekas Menteri Syahrir Samad mengingatkan Muhyiddin Yassin bahawa membubarkan Parlimen atau DUN bukanlah proses semudah menekan butang. Negara kita ni ada perlembagaan. Negeri pun ada perlembagaan masing-masing. Tambahan pula, ada yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Pemerintah dan yang di-Pertua Ketua-Ketua Negeri yang juga ada peranan dan tanggungjawab berperlembagaan. Nak bubar Dewan Rakyat atau DUN, bukan semudah dengan tekan butang je. Ada prosesnya. Ia tertakluk kepada proses di bawah perlembagaan yang melibatkan peranan ketua negara atau ketua negeri, katanya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini. Syahrir berkata demikian selepas kenyataan Muhyiddin yang menyifatkan Syahrir sebagai bodoh kerana mencabar Bersatu untuk menarik balik sokongannya kepada Kerajaan Negeri Johor, pimpinan UMNO dan mengadakan pilihan raya negeri PRN seperti di Melaka. Muhyiddin berkata Syahrir tidak bertanggungjawab kerana membuat cabaran sedemikian yang boleh menyebabkan satu lagi PRN mengejut ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Niat dia jahat. Saya kenal Syahrir, dia mahu apa yang berlaku di Melaka juga berlaku di Johor, katanya. Muhyiddin terus memberi amaran bahawa jika dia terus dicabar, dia boleh menekan butang dan semuanya akan jatuh.